Itu ketika sholat itu termasuk waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Makanya ketika kita, misalkan ketika kita termasuk orang-orang yang banyak hafalan Qurannya, misalkan 10 juz atau mungkin 20 juz atau bahkan hafidhul Qur'an, hafal 30 juz, itu kalau pas sholat sendiri, pas sholat malam seperti itu bisa digunakan untuk memperpanjang sholat dan membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Oke, itu bisa dilakukan, tapi nek pas sholat sendiri. Adapun misalkan panjenengan pas menjadi imam, ya jangan diperpanjang. Jangan sampai panjenengan jadi imam malah baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah niku 2 juz lebih. Nanti makmumnya hilang. Ya pamit. Ya. Karena terlalu panjang. Dan itu tidak hikmah. Kalau ingin memperpanjang sholat itu ketika sholat sendiri. Kalau mengimami masyarakat, usahakan bacaan itu yang paling pendek. Gini mboten? Semakin pendek semakin apa? Semakin baik. Semakin seneng jamaahnya guyang-guyu. Napa? Imame baca Qur'ane pendek. Karena jamaah masyarakat awam iku nek mendengar imam membaca kulhu nggih, kul wallahu ahad, waduh, mak nyeles. Seneng. Wah, karena ini mesti bacaane napa pendek. Tapi nek pembukaannya langsung alif lam mim, wah selamat ini. Selamat. Jadi ajeng kusuk mboten sida. Jamaahnya jane keng omah ini pun start kusyuk pak, tapi gandeng pembukaan imamnya is alif lam mim, jadi mboten kusyuk, dongkol. Dan itu kalau menjadi imam pendek. Kalau ingin memperpanjang pas sholat sendiri di rumah, monggo, itu salah satu tempat afdalul qiraah itu makana fi sholat. Tempat paling mulia diantaranya itu adalah ketika sholat. Makanya dulu para sahabat niku biasa, nek generasi sahabat biasa pak niku baca Quran itu pas sholat khatam, bisa 30 juz khatam sekali sholat, bisa pas misalkan sholat malam itu bisa baca sekian juz, bisa. Nabi Muhammad SAW biasa sholat baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca Al-Ma'idah biasa, tapi itu generasi waktu itu. Tapi ini untuk kita sekarang ini, yang terbaik ini untuk masyarakat dipermudah, diperingan. Karena masyarakat ini sudah mau ke masjid ini sudah Alhamdulillah pun gerak ke masyarakat ke masjid itu susah pol banget, susah nih. Dan pun sholat mau ke masjid ini dibuat kapok. Kenapa? Imami bacaannya panjang. Besok sekali hadir, besok wis absen.